Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe dan juga sudah menonton terus channelnya Derosa Auto, karena cuma di channel Derosa Auto kita akan membagikan informasi seputar stok showroom dan juga program promo showroom, ya Pak ya. Benar. Betul. Iya. Kali ini teman-teman, saya ada di showroom HF Cars yang ada di WTC Matahari Serpong, ya Pak. Benar. Betul. Kali ini saya langsung ditemani dengan ownernya, yaitu Pak Ahmad. Apa kabar, Pak? Baik. Siap, ya. Mantap. Semangat ya, Pak. Iya, harus sehat semangat. Terus ya. Iya. Jualan mantap. Iya. Harus mantap. Harus mantap ya, Pak Ahmad. Yoi. Ya. Oke, Pak Ahmad. Kebetulan kita ada di channelnya Derosa Auto. Baik. Kita akan bagikan informasi stok dari MHF Showroom, ya kan? Yeah. MHF Cars, dan juga kita akan membagikan informasi promo-promonya yang akan diberikan kepada customernya Derosa Auto atau boleh, calon customernya dari MHF Cars. Baik. Ya. Siap. Sebelumnya, Pak Ahmad, kalau misalnya ada teman-teman mau lihat mobilnya nih, alamat lokasinya ada di mana, Pak? Silakan, Pak. Alamatnya kita di Mall WTC Matahari Serpong, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Atau yang udah dikenal orang sekarang di BSD. BSD ya. Yeah. Siap, Pak Ahmad. Pusat BSD ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau misalnya nanti teman-teman mau cari di Google Map, tinggal ketik aja Mall WTC Matahari ya. Mall WTC Matahari Serpong. Mall yeah. WTC Matahari Mampu Serpong, keluar. Teman-teman. Benar, betul. Benar. Ada di lantai berapa, Pak? Showroomnya, Pak? Di lantai P5. Di lantai P5, teman-teman, ya. Jadi kalau udah sampai Mall WTC Matahari Serpong, teman-teman langsung aja naik ke lantai 5. Nanti langsung masuk parkiran aja. Kalau yang bawa mobil langsung naik aja, yang bawa motor juga langsung naik ya, Pak, bisa ya? Bisa ya. Siap. Oke, Pak Ahmad. Untuk nomor teleponnya nanti kalau ada customer Derosa Auto yang mau tanya-tanya, silakan Pak di-share, Pak. Boleh untuk nomor handphone dan WhatsApp-nya 0813-4961-0707. Siap. Mantap banget pokoknya deh. Iya, kalau mau telepon langsung boleh, mau tanya-tanya boleh, nanti kita akan cantumin di kolom deskripsi Derosa Auto. Ya, izin ya Pak Ahmad ya. Siap. Siap. Oke. Pak Ahmad, stok mobilnya ada berapa nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Sekarang ada 9 ya, Pak ya. Wah, cukup lumayan banyak nih, Pak ya. Ya, siap. Masih menata sedikit-sedikit. Masih. Step by step. Step by step ya, Pak ya. Keren banget nih ya. Jadi memang di MHF Cars ini stoknya ada 9 ya kan, dan juga nanti ada promo yang akan kita berikan ya, Pak ya. Siap, Pak Ahmad. Kalau boleh tahu nih, benefit yang akan diberikan dari MHF Cars kepada calon customernya itu apa, Pak? Kalau misalnya beli mobil di sini, Pak? Oh, baik. Kalau misalkan belinya mobil yang tahun muda, kita kasih jaminan garansi mesin 1 tahun. Tapi siap, free ganti oli ya, teman-teman, kalau untuk tahun tua ya. Nah, kalau tahun muda garansi mesin 1 tahun. Mesin ya, selama 1 tahun, teman-teman, ya. Nah, tahun 2019, 2020. Berarti tahun 2019 garansi mesin 1 tahun ya, Pak. Yeah. Di bawah tahun 2019 dapat free oli ya, Pak. Benar. Benar ya. Satu kali ya? Satu kali. Satu kali. Atau biasa kita kasih free sarung jok. Free sarung jok ya. Atau yang semi aksesoris. Nah, siap, mantep banget. Jadi cuma di MHF Cars yang bisa kasih promo gratis ganti oli ya, Pak. Benar. Benar nggak? Untuk tahun tua. Kalau tahun muda harusnya gratis juga dong, Pak. Biasa sekali boleh kali. Tahun muda itu kadang kita udah kasih yang benar-benar yang terbaik. Oh, yang terbaik. Jadi kadang oli udah kita ganti, udah full service juga, pasti record kan pastinya. Mantap, betul sekali. Berarti untuk yang tahun-tahun muda, pokoknya tinggal pakai lah, Pak ya. Benar. Siap. Pokoknya nggak nyesel beli di MHF Cars yang ada di WTC Matahari Serpong ya, Pak. Iya, benar. Siap. Oke, Pak. Tanpa lama-lama, kita mau coba bagiin informasi stoknya punya MHF Cars nih, Pak. Ada apa aja, Pak? Boleh, Pak, yang pertama, Pak. Yang pertama nih kita ada Calya, ini baru masuk. Siap. Tahun 2016. Tahun 2016 ya. Nah, ini transmisinya manual atau otomatis, Pak? Manual. Manual ya. Calya tahun 2016 manual. Kilometernya kalau boleh tahu, Pak? 60.000. 60.000 ya. Benar. Record ya, Pak, ini ya, Pak? Record. Record ya. Nah, ini juga mobil juga masih catatannya masih oke ya.
Kaki-kaki semuanya aman ya, Pak? Aman, ban juga bagus. Aman, juga, siap. Pajaknya bulan 10 ya, Pak? Benar. Siap. Bulan 10. Bulan 10, ini kebetulan platnya plat Tangerang Selatan ya, Pak? Iya, benar. Benar sekali. Oke. Nah, kalau untuk harganya sendiri, cashnya dibanderol berapa, Pak? Untuk teman-teman Beros Auto, Pak? Saya kasih spesial harga spesial, cash ya? 104. 104 ya. Iya. Siap untuk teman-teman dari Rosa Auto, ini ada Calya tipe E manual ya, Pak? Iya, benar. Betul. Harganya cuma 104 aja. Masih bisa nego mungkin, Pak? Mungkin masih bisa. Masih bisa ya. Iya. Kalau misalnya sampai 100 juta bisa enggak, Pak? Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Datang aja langsung ya. Ketemu iya. sama Pak Ahmad ya iya. di WTC ya, Pak ya. Iya. Siap. Nah, Pak, untuk paket kreditnya boleh diinformasiin, Pak? Boleh, boleh. DP-nya berapa, Pak? DP dikasih spesial DP 10 juta. Wow, DP 10 juta, teman-teman. Untuk Calya tipe E manual 2016. Ya, angsurannya, Pak? Angsurannya 3 jutaan ya. 3 jutaan 3 ya? Juta. 3, berapa, Pak, lebih tepatnya? Kurang lebih deh, saya. Oh, 3 juta lebih. 3 lebihan ya, 3 juta lebih ya. Siap, kalau gitu, teman-teman. Untuk Calya E manual nih. Ya, boleh langsung kontak Pak Ahmad ya. Boleh, kalau boleh. Mau pesan ya. Iya. Betul, Pak. Nah, untuk pemesanan biasanya paling booking fee 1 juta ya, Pak ya. Bisa. Bisa ya. Nah, itu udah bisa proses kredit lah ya kalau misalnya memang customer mau kredit ya. Bisa. Dan misalkan misalkan ada kendala, misalkan contoh misalkan data orang misalkan ada yang tidak cocok, itu DP kita balikin full tanpa potongan. Tanpa potongan ya. Benar. Berarti artinya nanti kalau memang ada kendala pada saat proses kredit atau ya sebutlah ditolak leasing ya, Pak ya. Benar. Nah, uang booking fee-nya nanti dikembalikan full ya. Full. Siap kalau gitu. Ada potongan. Mantap pokoknya ya. Oke, kita stok selanjutnya nih, Pak. Ada boleh. Innova ya, Pak? Iya. Innova ini tahun berapa nih, Pak? 2018. 2018 Reborn tipe G. Tipe G. Transmisinya, Pak? Matic. Transmisi otomatis teman-teman, bensin atau diesel, Pak? Bensin. Bensin ya, yeah. teman-teman ya. Nah, ini ada Innova Reborn tahun 2018 bensin transmisi otomatis tipe G ya, teman-teman ya. Iya. Yeah. Siap. Kalau boleh tahu kilometernya berapa, Pak? 47.000. 47.000 teman-teman. Record ya, Pak? Record. Record. Berarti Lata masih Toyota. Rendah lah ya. Iya benar. Untuk tahun 2018 kilometer 40.000 masih oke lah, masih worth it. Masih worth it, worth it banget. Matic-nya aman ya, Pak? Aman, aman. Udah dicek ya, Pak? Udah. Siap. Udah kaki-kaki? Juga. Aman. Semua. Aman juga, udah servis juga nih teman-teman ya. Nah, kalau boleh tahu ini pajaknya bulan 3 panjang ya, Pak? Iya, sampai 2023. Sampai 2023, bener. Kebetulan platnya plat Tangerang Selatan, Tangerang teman-teman. Juga. Pokoknya bebas banjir ya Tangerang mah ya. Bebas, bebas. Bebas banjir, bener. Siap. Nah, kalau untuk harga on the road-nya berapa nih, Pak, harga cash-nya? Harga yang spesialnya 285. 285, teman-teman. Benar. Dapat Innova tahun 2016. 18. 18 ya, tipe G, matic bensin. Benar. Ya. Langsung siap pakai, kilometer juga masih rendah 40 ribuan ya, Pak. 47.000. 47.000 tepatnya. Mantap. Ya, siap. Nah, untuk paket kreditnya, Pak, boleh di-share, Pak? Untuk paket kredit, iya, bisa DP yang kecil 30 juta. Bisa. Wow. Yang spesial kita kasih. Spesial ya. 30 juta, teman-teman dapat Innova, benar enggak? Nah, ini kalau DP 30 juta untuk KTP luar kota gitu masih bisa juga, Pak? Khususnya yang domisili di sini sih. Domisili di Jabodetabek lah ya, Pak, benar, ya? Benar. Sampai dengan Serang ya? Benar. Betul. Benar. Ya, kalau Bandung? Tasik? Nanti mungkin ada listingnya yang boleh. Handle. Siap. Angsurannya berapa, Pak, dengan DP 30 juta? 6 jutaan. 6 jutaan ya? Tenor? Itu tadi yang DP yang tadi 5 tahun. 5 tahun ya. Benar. Jadi DP 30 juta, angsuran 6 jutaan itu dengan tenor 5 tahun, teman-teman. Benar. Betul sekali ya. Kalau misalnya nanti ada teman-teman daerah suka nih, luar kota, suka sama Innova, lagi cari Innova, bingung mau kemana-mana, lihat channel Derosa Auto, langsung aja telepon Pak Ahmad. Ya. Benar nggak? Ini sih mobilnya masih kinclong banget nih kalau kita lihat. Ya. Pokoknya udah siap dikirim ya, Pak. Sampai rumah. Sampai rumah, duduk manis aja, bener nggak? Ya, iya, iya, ajib pokoknya ya. Oke, Pak, ada satu lagi, Pak. Kita lanjut boleh. Lagi. Boleh.
Ini mobil yang sering dicari orang, warna putih, yang itu Brio ya Pak? Benar, Brio. Brio tahun berapa nih Pak? Sorry, ini 2017 ya, ini 2017 kayaknya. Ini generasi yang udah mau naik lagi ya, udah ya, yang generasi perubahan. Terakhir ya, perubahan ya. Masih ini old gen model, gen ya? Gen 2 ya. Kan gen satunya beda ya. Betul. Nah, ini yang iya. Gen 2. Terus yang next baru yang baru. All new. Ya. Siap. Boleh. Ini transmisinya automatic. Automatic, teman-teman. Benar. Tipe E. E ya. Iya. Ya. Jadi ada Brio Satya tipe E tahun 2017, transmisi automatic ya Pak ya. Kilometernya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 35.000. 35.000, teman-teman. Ya, masih rendah juga nih untuk tahun 2017. Benar. Mobil saya lihat juga mulus pokoknya ya. Siap pakai juga. Kalau ini memang jarang dipakai. Ban serep belum turun. Ban serep belum turun ya. Berarti servis record dong ya Pak? Record juga. Record aman, teman-teman pokoknya. Pokoknya dijamin aman lah ini mah ya. Nah, kalau boleh tahu harganya berapa Pak? Kalau ini dikasih yang spesial 135. 135 teman-teman, transmisi matic ya tahun 2017 ya. Tipe E teman-teman, 135. Kalau mau nego langsung aja nih ke boleh, Pak Ahmad. Kalau mau coba saya negoin 130 dikasih nggak Pak? Bisa dibicarakan. Nah, teman-teman, 130 bisa dibicarakan, langsung kontak ke Pak Ahmad ya. Iya. Kalau paket kreditnya berapa Pak? Kita kasih yang spesial DP 10 juta. DP 10 juta juga tuh teman-teman ya. Punya uang 10 juta, sekarang kredit mobil sudah dapat ya. Angsurannya 3 jutaan. 3 jutaan juga teman-teman, tenor 4 tahun ya. Iya benar. Betul. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tenornya lebih ringan lagi, biasanya tenornya dipanjangin ya Pak. 5 tahun. Sampai 5 tahun ya. Nah, nanti tinggal minta hitungannya langsung ke Pak Ahmad. Nanti nomor teleponnya ada di deskripsi. Ya. Ya. Siap Pak Ahmad. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Boleh. Ada CR-V. Ya. CR-V tahun berapa, Pak? 2015. Tahun 2015. Ya. Tipenya kalau boleh tahu, Pak? Yang ini yang dua, yang mesinnya 2400. 24 ya? Iya, 24. Siap. Transmisi automatic ya, Pak? Automatic juga. Nah, ada CR-V 2015, transmisi automatic. Ini 2400 cc, teman-teman. Kilometernya berapa Pak? Kilometernya 85.000 record. 85.000 record, berarti buku servis ada ya Pak? Komplit semua. Komplit semua, kunci serep ada ya Pak? Komplit. Komplit pokoknya teman-teman, gak usah khawatir untuk beli di MHF Cars. Yoi. Mantap ya kan? Harganya dibanderol berapa Pak? Harganya kita kasih yang spesial 260. 260 dapat CR-V tahun 2015. CC-nya 2400 cc. Nah, kalau untuk paket kreditnya DP-nya berapa, Pak? Kalau ini kita kasih yang spesial DP 20 juta. DP 20 juta. Benar. Dapat CR-V, Pak? Dapat CR-V. Wah, teman-teman, saya selama keliling showroom CR-V baru ini yang DP-nya 20 juta, teman-teman. Angsurannya berapa, Pak? 6 jutaan lebih. Angsurannya 6 jutaan dengan tenor 4 tahun ya Pak? Itu tadi perhitungan 5 tahun. 5 tahun teman-teman ya. Yang penting DP-nya terjangkau, bisa proses ya Pak ya? Bisa. Yang penting BI checking-nya aman, rumah sendiri. Rumah sendiri. 20 juta bayar. Bawa unit. Bawa unit. Mantep banget nih kalau gitu nih. Ya, cuma ada di MHF Cars yang CR-V dapat 20 juta, teman-teman, ya. Siap. Siap. Oke, lanjut lagi, Pak, ke unit berikutnya nih, Pak. Ini ada Karimun ya, Pak. Ini mobil Estilo ya? Primadona di zamannya untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu, primadona di zamannya. Ini Karimun Estilo. Tahun berapa, Pak? 2012. 2012. Transmisi manual. Manual, ya, teman-teman. Ini mobil irit, gesit. Sangat irit. Ya, sangat irit. Buat ke pasar parkirnya gampang ya Pak? Gampang sekali. Bener nggak? Iya, tinggal set. Buat nyelip, gampang enak, sekali. Gampang sekali. Ya. Transmisi manual, kalau boleh tahu kilometernya berapa nih Pak? Kurang lebih 100. 100 ribuan ya? 100, lebih tepatnya 100? 110, 120? Di atas 100. Di atas 100 teman-teman, pokoknya 100 kecil lah ya. Iya. Betul sekali ya. Jadi kilometer 100 kecil, ini ada Karimun tipenya? Ini GL ya Pak? Benar. GL ya? Tipe GL teman-teman, tahun 2012. Benar. Pokoknya siap pakai. Nah, kita tanya ini. Harganya berapa Pak?
Harganya ini yang kita kasih yang spesial. Betul. 70 juta. Dapat Karimun. Iya. 2012 manual tipe GL, teman-teman ya. Iya. Pokoknya ini sih mobil dibawa ke pasar kemana-mana enak pokoknya. Sangat irit. Sangat irit. Isi 50.000 tahan 1 minggu. Apalagi buat dengan terjemput anak ya. Apalagi nggak dipakai. Siap Pak. Siap Pak Ahmad. Iya, iya. Ada unit apa lagi Pak? Ada Nissan Juke. Siap. Oke teman-teman, unit selanjutnya ada Nissan Juke ya Pak ya? Benar. Nah ini tipenya apa nih Pak? Tipe RX. RX tahun 2014 benar, teman-teman. 2014. Nissan Juke RX 2014 transmisi otomatis, kilometernya berapa Pak? Di atas 100 ribuan. 130-an benar, teman-teman ya. Tahun 2012 ya? Iya. Masih worth it. 2014. Sorry, 2014 teman-teman. Benar. Ya, masih worth it ya. Nah, tipenya tipe RX, Nissan Juke. Ini juga barangnya jarang di tempat-tempat lain, cuma ada di MHF Cars. Dan ini juga servisnya record. Servisnya record ya di Nissan ya? Benar, jadi siap, buku servis, manual book semua komplit. Siap, kunci serep juga komplit Pak? Komplit semua. Komplit, pokoknya teman-teman ya, kunci serep, buku servis, buku manual, pokoknya semuanya komplit dikasih ya. Iya. Siap, kalau gitu. Nah, untuk harganya dibanderol berapa ya Pak? Harganya ini kita kasih yang spesial 145 juta. 145 ya. Dapat Nissan Juke tipe RX teman-teman ya. Ya. Nah, terus kalau untuk kredit Pak? Sama kita kasih DP 10 juta. DP 10 juta juga. Dari tadi saya keliling masih DP 10 juta ya, teman-teman. Ini gimana hitungnya saya bingung ya. Pokoknya yang penting teman-teman siapin datanya aja ya kan. Benar enggak? Sama uangnya. Iya. Benar. Kan? Benar. Angsurannya berapa Pak? 4 jutaan. 4 jutaan ya? Iya. Mantap. Ini untuk tenor? Tenornya 4 tahun. 4 tahun ya? Hmm. Nah jadi 4 juta kecil ya Pak? 4 juta kecil. 4 juta kecil teman-teman. Masih terjangkau juga ya kan? Punya duit 10 juta daripada DP-in motor, mendingan DP-in benar, Nissan Juke RX keren begini ya kan? Nggak kehujanan. Nggak kehujanan, nggak kepanasan buat ABG-ABG, buat anak kuliah ya kan? Atau orang tua mau beliin anaknya buat kuliah juga bisa ya Pak? Masih worth it lah. Masih worth it ya, servisnya yeah, juga record, pokoknya dijamin aman teman-teman. Bebas banjir juga. Ini kebetulan platnya plat Jakarta Pusat ya Pak? Benar. Nopolnya nopol cantik nih Pak, 1234. Yo itu. Pajak yeah, bulan 2 masih panjang juga masih ya Pak? Panjang. Masih panjang. Pokoknya tunggu apa lagi teman-teman? Oke teman-teman, kita ke unit selanjutnya nih. Nah ini ada Livina ya Pak? Ya benar. Livina tahun 2014. 14 teman-teman ya. Tipenya apa tadi Pak? SV. SV ya, tipenya SV tahun 2014, transmisi otomatis. Otomatis. Mantap bener nih ya kan, dari matic terus yang kita bahas ya. Kilometernya berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Di atas 100. Di atas 100 ya. Kecil, 100 iya, kecil ya. Iya. 100 kecil teman-teman, servisnya record ya Pak? Iya. Servis record juga, kunci serep semua ada Pak? Komplit. Komplit pokoknya teman-teman ya kan, pakai telur komplitnya nih ya kan. Iya. Cuma ada di MHF Cars ya kan. Nah, untuk harganya dibanderol berapa nih Pak? Kalau ini harganya 105. 105. Iya. Dapat Livina 2014 benar, teman-teman. Nah. Murah banget ya kan, cari di mana-mana. Murah banget benar. Pokoknya nggak ada ya kan, Livina 2014 dapat 105. Benar. Benar nggak? Benar. Iya. Nah, kalau untuk paket kreditnya Pak, boleh Pak, silakan. Ini kreditnya kita kasih DP 15 ya. DP 15 ya, ya Pak ya. Nah, DP 15 juta angsuran. Angsurannya 3 juta lebih, 3 jutaan. 3 jutaan ya. Ya. Tenornya berapa, Pak? 4 tahun. 4 tahun ya. Hmm. Pokoknya 3 jutaan ke atas, tenor 4 tahun dapat Livina 2014 tipe SV automatic, teman-teman benar, ya. Kalau mau nego, saya tutup mata, pokoknya langsung telepon ke Pak Ahmad ya, teman-teman ya. Boleh. Untuk boleh, Livina ini khususnya ya. Siap. Boleh. Boleh ya Pak Ahmad ya? Boleh. Boleh, mantap pokoknya ya. Nah ini kebetulan juga pajaknya juga Tangerang Selatan bernopol genap teman-teman. Jadi yang cari nopol genap Livina ada di MHF Cars. Iya. Ya Pak. Siap. Kita lanjut lagi Pak ke unit baik, berikutnya nih Pak. Nah ini ada Kijang. Iya. Nah ini biasanya nih. Ini legend. 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 Legendnya Pak. Oh ini orang-orang dulu udah. Udah nggak usah ragu ya? Nggak usah ragu. Nggak usah ragu nih dengan Kijang ini. Benar. Ini ada Kijang tipe apa nih Pak? LGX. LGX bensin diesel?
Bensin dong. Bensin ya. Tahun? 2002. 2002 teman-teman, LGX 2002 bensin, transmisi manual. Manual ya. Nah, akhirnya buat cari. Akhirnya ketemu juga nih manual. Benar sekali. Dari tadi kita nyari manual, ternyata ada nih Kijang transmisi out manual. Sorry ya, transmisi manual. Tahun 2002, tipenya LGX. Iya. Ya, pokoknya ini sih udah siap pakai juga. Udah siap pakai. Ini saya cek ya teman-teman ya, bodinya ini mulus. Pokoknya udah, teman-teman udah rapi. Ya, udah rapih lah pokoknya, terima beres ya. Kalau kilometer kayaknya nggak usah ditanyain ya Pak, tahun 2002 ya. Kijang mah ya. Tapi estimasi berapa Pak, boleh Pak kilometernya? 200-an. 200-an something. Teman-teman, something ya. Tapi kalau Kijang sih ya kilometer segitu mah masih oke, okay. Bandel. Masih okay. Bandel, bandel. Betul sekali. Bandel kayak anak-anak. Oke. Nah, ini di harga berapa Pak? Open case-nya, price Pak? 75. 75 ya teman-teman ya. 75 teman-teman dapat Kijang LGX bensin tahun 2002 tipe manual ya. Manual. Siap. Masih bisa kredit Pak? Bisa kita bantu. Bisa ya. Tapi cuman tenor 3 tahun. Tenor 3 tahun ya. DP-nya berapa Pak kalau boleh tahu? DP-nya kurang lebih 15-20-an. 15 sampai 20. 2 jutaan angsurannya. Angsurannya 2 jutaan ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih kalau ya. Sekarang enggak nyampe deh. Enggak nyampe kurang ya. Kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan ya teman-teman. Nah, teman-teman pokoknya siapin duit 15 sampai 20 juta, angsurannya 2 jutaan. Dapat Kijang, tenor cuma 3 tahun, ya kan? Yo, 3 tahun, nggak berasa. Betul. Nah, ini Kijang ini biasanya orang-orang komunitas ini banyak yang cari juga, karena buat dimodifikasi ya Pak. Benar. Dan betul, ada komunitas kadang dia mau ganti ke yang lain, dia nggak mau karena teman-temannya kan pakai ini. Iya. Nah, jadi tuh harus menyamakan. Betul sekali. Buat teman-teman komunitas yang suka dengan Kijang LGX, ada di MHF Cars ya. Pokoknya semuanya lengkap nih, tadi udah kita bahas ya Pak ya. Siap. Siap pokoknya. Oke, nah untuk Kijang juga ini platnya juga Tangerang. Tangerang. Tangerang Selatan, platnya kebetulan juga genap. Genap ya teman-teman. Buat yang cari-cari mobil Kijang LGX, pokoknya kontak langsung Pak Ahmad, ada di boleh deskripsi kita. Oke. Ya Pak, teman-teman dari Deros Auto, tadi kita sudah lihat seputar stok punya MHF Cars ya, dan juga kita sudah bagiin semua informasi promo DP ringan ya, ya. DP-nya mulai 10 jutaan ya Pak ya. Benar. Nah, angsuran juga tadi ada yang 2 jutaan teman-teman kalau ikutin channelnya Deros Auto, makanya jangan di skip-skip karena informasi ini penting buat yang lagi cari mobil. Benar. Benar ya Pak ya? Benar banget. Betul. Oke Pak Ahmad, ya. Sebelum kita tutup nih, ada pesan mungkin dari Pak Ahmad boleh untuk subscribernya Deros Auto atau juga untuk calon customernya dari MHF Cars ya Pak, silakan Pak. Pesan-pesannya singkat aja sih ya, buat customernya atau subscribernya Deros Auto maupun nanti customernya MHF Cars, kita menjual mobil yang benar-benar udah siap pakai, yang siap pakai, yang benar-benar yang mobil pun terawat. Gitu. Terawat ya Pak ya. Jadi walaupun mobil second, membeli mobil second, nggak perlu takut lagi sekarang. Betul ya, sekali. Kadang kan orang ada yang ragu. Betul. Karena dia mungkin terbiasa beli mobil baru. Iya. Dan juga teman-teman di MHF Cars ini, mobilnya juga sudah servis record juga ya Pak. Benar. Pokoknya juga buku servis semua ada, kunci serep pokoknya lengkap ya Pak. Komplit. Komplit semuanya. Tinggal langsung aja ditelepon, di WA, dibeli, dipesan. Yang mau kredit langsung proses ya Pak. Siap. Siap kalau gitu. Oke, teman-teman Deros Auto, apalagi pokoknya jangan lama-lama ya Pak. Setelah satu hari penayangan ini, jangan lupa subscribe dan juga telepon Pak Ahmad untuk mendapatkan mobil impian Anda. Dan saya doakan juga untuk amin, teman-teman rezekinya dilancarkan, banyak rezeki. Pokoknya jangan lupa beli mobil di MHF Cars. Mantap kalau gitu ya Pak. Ajib. Ajib ya. Yoi. Oke, kalau gitu kita pamit ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Saya juga terima kasih. Ya. Mudah-mudahan amin. Nanti banyak yang beli. Amin. Dari channel kita. Siap. Ya kan, pokoknya dibantuin lah khusus channelnya Deros Auto ya, customernya ya. Oke deh. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton terus channelnya Deros Auto.